السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للنبي الكريم وعلى آله وصحبه الكرام وإلى روح والدينا ومعلمينا وذوي الحقوق واجبات علينا أجمعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا معلم إبراهيم الحكمة علمنا يا مفهم سليمان فهمنا ففهمنا سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال سبحنا والطير وكنا فاعلين يا رب سليمان ويا رب إبراهيم يا رب موسى وعيسى ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا يا ربنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الحمد لله yang dimuliakan yang dihormati dikasihi tuan-tuan haji puan-puan hajah sidang hadirin hadirat jemaah duha masjid Baris Tongkat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Yang sedalam-dalam, setinggi-tinggi dan sebanyak-banyaknya kita rampakkan. Kita panjatkan puji dan syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan lepas kurnia, taufik, hidayah, inayah, yang serta kasih sayang Allah kepada kita. Alhamdulillah thumma alhamdulillah pada hari ini Allah taala beri kita kelapangan masa, beri kita kesempatan, peluang-peluang untuk terus kita dapat hadir salah satu rumah, salah satu rumah daripada rumahnya, dapat hadir satu tempat yang sangat mulia daripada Abu Darda nyatakan apa tentang perempuan, tentang haji babat hajah yang dapat hadir hari ini dan hari-hari akan datang insyaAllah. Hasil hadis, hadis ini an Abi Darda daripada Abi Darda radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Nabi bersabda, kalau mungkin ada dalam otak, anggaplah ulang lupa. Mudah-mudahan ada manfaat. Kalau ada dalam otaklah hadis ini. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umum bukan untuk lelaki sahaja. Al-masjidu baiti kulli taqiyyin. Masjid itu adalah rumah-rumah bagi orang-orang yang takwa. Al-masjidu
baiti kulli taqiyyin. Masjid itu adalah rumah bagi semua orang yang takwalah. Dan Nabi kata apa? Wa takaffala Allah liman kana bait liman kana masjid baitah. Dan Allah ambil tanggungjawab untuk menyempurnakan bagi pihak tentu apa-apa. Kesempurnaan nanti Allah ambil tanggungjawab. Tanggungjawab nak disempurnakan kepada kita. Bagi siapa? Yang jadikan masjid mu'takaf pada Allah liman kana masjid baitah. Siapa yang jadikan masjid ini sebagai rumah tempat dia ibadah. Ini istimewa. Kata Nabi apa? Masjid tempat orang yang takut. Dan Allah ambil tanggungjawab siapa yang jadikan masjid tempat dia ibadah. Tuan-tuan, Allah pilih kita. Masjid bukan berada di mata. Masjid berada di hati. Jadi kita datang ini. Susah payah kita datang. Bukan tak boleh tak datang. Susah payah datangnya. Masjid bukan sekadar di mata, tapi hanya masjid di hati. Berapa ramai yang Allah tak pilih masjid semua sekadar di mata saja, di hati mati. Nampak masjid, tapi masjid tak letak hati pun. Ini pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang jadikan masjid sebagai tempat ibadah, kata Nabi apa? Orang ini Allah ambil tanggungjawab. Apa tanggungjawabnya? Yang pertama, ada yang tapi kan? Sebesar ada? Ada? Kehajaya yang pertama? Mungkin ada nota. Tapi ini tak periksa, tak periksa. Yang pertama, birrawhi. Allah beri kerehatan. Ruhnya rehat. Jasad pun rehat sekarang kan? Rehat. Ya. Tenang. Ini rawhi. Istimewa tu kan? Apa-apa? Tak semua dapat ni istimewa ni. Ya Allah. Siapa jadikan masjid tempat ibadah? Ini kan kita sedang melaksanakan ibadah. Tadi solat tasbih, belajar-belajar solat tasbih kita kan. Itu ibadah. Lepas tu duduk sekejap, lebih kurang 10-20 minit, tengok kitab sekejap. Itu kan ibadah. Allah gunakan rauh, ketenangan hati dia. Saya berharap, kita berharap hati ini diberi tenang sampai nak mati hati tenang. Saat paling getir nak mati, kesusahannya masa gara-gara. Bukan ngorok, ngerak-ngerak-ngerak itu bukan ngorok. Itu tidur tenang, tidur tenanan namanya. Ini yang gar-gar nak mati. Macam mana ya kalau nak mati Allah Ta'ala beri rawah, beri tenang. Ini kan kita sedang mencari jalan-jalan untuk diberi tenang oleh Allah. Jadikan masjid tempat ibadah. Dan tadi kita sebut juga lah sebelah sana ya. Tenang tu kalau tuan-tuan puan-puan diberi oleh Allah tenang di saat keluarnya roh, confirm dalam kubur tenang. Ya, sungguh. Kalau dalam kubur tu tenang, diberi rehat, tenang, confirm kiamat bangkit dari kubur dia tenang. Kalau nanti bangkit dari kubur dia tenang, confirm, maksudnya confirm lah. Dekat mahsyar tenang. Confirm. Ha, hijau tu. Kalau dekat mahsyar tenang, diiring pergi mizan agaknya tenang ke susah? Tenang. Sebab sana balasan lebih baik, lebih baik, lebih baik. Sana ni balasan lebih teruk, lebih teruk, lebih teruk. Kat sana. Dekat dunia tak? Kalau nak mati teruk dalam kubur, lagi teruk. Kalau dalam kubur teruk, hari kebangkitan macam mana kan? Ya Allah, lagi teruk. Kalau kita dikembangkan kat masyarakat itu teruk, nak ditimbang, timbang amal, ya Allah, lagi teruk. Timbangan amal tak cukup lah buat kebaikan. Lalu apa? Lalu sirat, lagi teruk. Kalau dekat sirat lah teruk, kita sama-sama fikirkan lah sekarang. Kalau sirat kita teruk, kan? Susah. Agaknya ke mana kita? Pergi ke satu tempat, lagi. Tak boleh dijawab lagi tu namanya neraka tu lah tempat. Jadi hari ini kita cari, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kita rawha. Apa rawha? Rawha itu tenang, rehat, rehat. Jiwa rehat, jasad rehat. Yang kedua rahmah.
Abdul Rahman penuh dengan liputan kasih sayang Allah. Orang yang jadikan masjid tempat ibadah, orang yang dapat rahmat daripada Allah, diliputi oleh kasih sayang Allah SWT. Kalau hidup dapat kasih sayang Allah, mati takkan Allah benci. Kalau dalam kubur dapat kasih sayang Allah, takkan hari kebangkitan Allah benci. Kalau hari kebangkitan di masa dapat kasih sayang Allah, takkan kemizan Allah benci. Tak mungkin. Berikutnya seterusnya. Dan yang ketiga apa? Siapa yang jadikan masjid tempat ibadah? Yang ketiga, jawazi ala sirat. Allah permudahkan lalu di tiang sirat. Sebab apa hari ini kita bersusah-susah apa? Kita bersusah-susah, Allah akan balas kita. Betapa senangnya nanti. Susah apa? Ingat senang ke nak tinggalkan rumah? Keluar rumah? Langkah bonggol rumah nak naik tangga masjid? Oh, ingat senang ke? Ada apa itu kan? Ingat senang ke? Kalau senang, masjid tak cukup ruang. Kalau senang tinggalkan rumah, pergi ke masjid untuk ibadah. Kalau senang, masjid tak cukup ruang. Susahnya itulah. Tapi Allah pilih kita, ya Allah. Jadi Allah dekatkan kita dengan tempat yang disuka. Esok dipermudahkan lintas sirat. Kalau lintas sirat mudah, ke mana kita? Neraka. Oh, tak mungkin. Ya, Allah akan beri tempat lagi senang. Namanya syurga. Sebab itu. Yang keempat, Allah kurniakan ridwan Allah. Allah ridha tuan-tuan perempuan hari ini. Ilal jannah. Masuk ke syurga Allah SWT. Dengan ke mana? Hari ini jadikan masjid tempat ibadah, bukan jadikan masjid tempat pandang. Untuk pandang. Ini masjid kampung saya, tapi tak pernah masuk masjid pun. Ini masjid bandar saya, tapi tak pernah masuk masjid pun. Macam mana tu? Sedangkan diberi janji, Allah ambil tanggungjawab bagi orang yang jadikan masjid tempat ibadah. Karena orang ini orang takwa. Satu, Allah beri rahmat. Allah beri dia rawahi, beri dia kerehatan, serehat-rehatnya. Dua, Allah beri rahmah, kasih sayang. Yang ketiga, dengan kasih sayang Allah, Allah beri mudah lintas di tiang sirat. Dan yang keempat, Allah ridha tentang perempuan masuk syurganya Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak, insyaAllah, ya Allah. Dan Allah Ta'ala beri kita semuanya. Dan Alhamdulillah, hari ini kita sambung sedikit tentang khadak, mengkhadak sembahyang. Bila kalau kita lihat di muka surah 47 dah bermula. Bermulanya dia panas sikit . Yang selalu saya sebut ya. Bukan panas suasana masjidnya tak tuan. Bukan. Tempat yang kita nak baca tu. Biasa sekadar ditanya. Dan mungkin tuan-tuan puan dah jumpa dalam kitab. Hari ini kita jumpa. Apa cerita tentang khadak? Okay. Untuk berikutnya, muka surat 47. Riwayat yang lepas. Tentang Nabi dalam perjalanan, singgah di satu tempat. Di waktu telah larut malam, Nabi tertidur dan memperingatkan sahabat, Bilal bin Rabah boleh menjagakan tidurnya itu. Rupanya tidak terjaga. Jaganya daripada tidur malam setelah matahari terbit tinggi. Okay. Selesai lepas. Okay. Lalu Nabi memerintahkan ke semua sahabatnya berangkat menaiki unta. Dah bangun lewat, matahari dah naik. Perintahkan sahabat, kita naik unta tak jauh dari tempat itu. Baginda berhenti, lantas berwuduk. Tinggalkan tempat yang tadi tertidur sebab tak sembahyang subuh. Sebab terlewat. Tak buat kat situ. Tinggalkan tempat tu. Langsung berwuduk. Memerintah kepada Bilal supaya qomat. Dalam hadis lain, Nabi perintah juga Bilal azan macam azan subuh. Itu rujuk dalam kitab hukum-hakam solat berjamaah. Nabi perintah Bilal azan juga. Tadi kau kata kau boleh jagakan aku. Boleh jagakan kami jemaah. Rupanya Bilal juga, aku tak pernah terlewat sampai macam ini punya bangun. Punya lambat. Jadi yang ini, Nabi perintah Bilal iqamah terus. Nak sembahyang apa tu? Ni dia mengatakan, inna sembahyang qada. Kemudian Nabi mendirikan solat subuh bersama mereka, mengqada solat yang luput itu. Dilupakannya Nabi, satu hikmah bagi umat. Dilupakan jemaah ini, rombongan ini, satu hikmah bagi kita. Apa kita nak buat ni kalau terbangun subuh terlewat? Satu rumah tidur malam tadi suruh tidur, pergi tengok TV malam raya,
lagu-lagu, nyanyi-nyanyi yang kehawap cerita, tengok nak tutup sayang. Pukul 3 baru habis siaran, pun tak habis juga. Tidur, sekali tidur bangun pukul 9 pagi, orang dah balik sembahyang raya, kapok kan malam raya. Ah, ini bangun apa cerita ni satu keluarga ni? Nah, solat subuh, suruh anak azan, suruh iqamah, kita sembahyang sama-sama satu keluarga. Berjamaah. Berjemaah qada, tak salah pun, bukan sengaja tidurnya kan. Bukan sengaja tidur. Ini siapa yang nak kemas rumah, kemas dari sekarang. Ada lagi 50 hari lagi raya kan. 50 hari. Betul. 50 hari lagi kan? 30. Akhirnya sendiri. Nanti hari raya jangan kemas rumah, tak payah. Hari raya untuk kita ibadah nanti insya-Allah. Ah, kita cerita sini balik sini semula. Kemudian Nabi dirikan sembahyang, hikmah bagi kita sebagai umat kalau berlaku, terus qada sembahyangnya. Setelah selesai mengqada solatnya, Nabi bersabda, apa dia? Idza nasiha yajib alaihi an tusalliha idza dzakaraha. Dalam kitab kita sebut apa? Setelah selesai mengqada solatnya, Nabi bersabda apa? Idza nasiha yajib alaihi an tusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang luput solat, idza nasiha, siapa lupa solat, yajibu, maka wajib dia mengqadanya. Hendaklah ia qada alaihi akan solatnya itu, ayusalliha idza dzakaraha, apabila dia ingat, apabila ia teringat. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak marah pun kalau lupa dia ingat terus qada. Dan Allah berfirman pula, dirikan solat untuk mengingatiku. Itu apa ayatnya? Wa aqimis solata li dzikri, surah Taha ayat 14. Yang ada tu. Dalam hadis tu, barang siapa keluputan solat, maka hendaklah ia qada solatnya itu, apabila ingat terus qada, jangan tangguh. Kerana Allah berfirman, apa firmannya? Aqimis solata li dzikri. Aqimis solata li dzikri. Dirikan solat untuk mengingatiku. Tadi lupa, dah ingat? Jangan tangguh. Okay. Surah Taha ayat 14. Kalau kita cari dalam Quran tu, ayat itu apa? Anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Itu ayat dia. Ayat ini kata, ayat ini kisah Sayyidina Umar dapat Islam. Dia punya meninggalkan apa, darun nadwah, mesyuarah tu nak bunuh, nak bunuh Nabi tu. Dia seorang yang sanggup, lain semua tak sanggup. Hati dia punya keras Sayyidina Umar, tapi Allah terbalikkan hati dia. Daripada sekeras-keras hati jadi selembut-lembut hati. Dalam perjalanan nak pergi bunuh Nabi, Sayyidina Abbas kata apa? Eh, tak payahlah Umar, adik kau pun sama juga gitu. Adik kau pun nak ikut agama Muhammad, tak jadi pergi jumpa Nabi. Pergi rumah adiknya, dia terajang ke pintu rumah. Adik dia tengah baca Quran sama hamba tu. Dia datang, dia bagi swing di mana pun. Ini Umar. Hamba-hamba dia sekali ni. Dia swing ke sebenarnya ni. Subhanallah. Nanti apa jadi? Bila dia pukul adik dia, hilang rasa, hilang rasa malu dia. Kemudian, darah mengalir dari mulut adik dia. Dia tengok pada siapa lah Umar ni. Tuan-tuan dalam duduk fikir tu kan, lembut hati dia, Allah ubah. Keras-keras hati tu, Allah ubah. Ini ayat dia jumpa lembaran kertas yang ditulis la ilaha illallahu illa ana. Kan? La ilaha illallahu illa ana fa'budni, kata Allah. Tiada Tuhan kecuali Allah. Akulah. Fa'budni, sembah aku. Itu aqimis solat dan zikri, tu ayat disambungnya. Sayyidina Umar nak ambil, adik dia kata, tak boleh ambil. Engkau najis, engkau kotor, kena mandi dulu. Lembutnya hati dia, dia pergi mandi. Lepas mandi tu dia ambil lembaran tu, dia baca. Kemudian nak buat apa? Jumpakan aku Muhammad, jumpakan aku dengan Nabi, dengan Muhammad ni. Dia tak ada percaya ni Umar ni, kena bunuh Muhammad ni. Ini cerita ayat tu lah. Dia nak pergi jumpa Muhammad dalam keadaan dia nak, aku nak syahadah. Apa dia syahadah? Ayat lembut hati dia. Ini kita Umar. Apa doa tentang kita lah, supaya jangan berbolak-balik hati kita dalam iman. Kalau daripada tak iman kepada beriman tu tak apa,
daripada beriman kepada tak beriman. Na'udzubillah. Okey, jika seorang daripada kamu tidur, tadi ayatnya selain daripada hadis tadi, juga beberapa buah hadis lagi antaranya, jika seorang daripada kamu tidur dan luput waktu solat ataupun terlupa, hendaklah ia segera menunaikan apabila ia teringat. Itu jelas. Kalau kita tertidur tak apa, tidurnya awal dah masuk waktu ke belum, rujuk yang lepas. Tidurnya dah masuk waktu ke belum, rujuk yang lepas. Tidurnya kalau belum masuk waktu, macam mana dengan qadanya? Kalau dah masuk waktu, bagaimana dengan qadanya, kan? Adakah berdosa? Tak berdosa. Kerana tidur dah masuk waktu, ada pendapat kata tak dosa kalau dia memang apa nak bangun nanti nak sembang zuhur. Masuk zuhur pukul 1. Pukul 1 5 minit tidur. Aku nak bangun nanti sembang zuhur. Keluputan waktu, terlupa waktu. Tadi kita rujuk muka surat 45 46 sana. 44 45 insya-Allah. Okay, kita teruskan di muka surat yang ke 48. Ke bawah. Itu ayat Quran tadi belum baca yang bawah tadi tu, insya-Allah. Jika seorang daripada kamu tidur dan luput waktu solat ataupun terlupa, hendaklah ia segera menunaikannya, iaitu qada apabila ia teringat. Allah telah berfirman, itu ayat yang kita baca sama-sama tadi, wa aqimis solata li dzikri. Itu ayat ni. Dirikanlah solat kerana mengingati aku, kata Allah. Ini hadis buat Muslim, hadis tu hadis yang atas. Jadi hadis tu hadis kudusi kerana ada kata-kata Allah. Itu hadis yang atas. Barang siapa keluputan solat, maka hendaklah ia qada solatnya itu. Atas hadis yang kita baca sama-sama. Apabila dia teringat, kerana Allah berfirman, bila di situ ada dalam hadis, ini hadis kudusi. Surah Taha ayat 14 masukkan dalam hadis itu, hadis riwayat Muslim. Okey, Musa 48. Allahumma salli ala Muhammad. Sesiapa yang terlupa mengerjakan solat, hendaklah ia segera lakukan apabila teringat. Tiada kafarah baginya setelah mendirikan solat. Apabila kita terlupa mengerjakan solat dengan sebab kerja, kita terlupa mengerjakan solat dengan sebab apa pun, mungkin satu perkara itu kita rasa lebih penting, kita buat, kita dulukan, langsung terus lupa. Ini memang biasa. Kalau namanya insan, insan itu maknanya nasiah. Apa nasiah? Lupa. Nasi itu maknanya makan nasi. Mandana terjemah nasi pula kan, lupa. Nasiah itu maknanya lupa. Insan ni pelupa. Kalau dia buat satu perkara, nanti dia lupa perkara kedua. Kalau tentang sembahyang, masa waktu terus sembahyang dulu. Kerja yang boleh ditangguhkan, kendian dulu. Sembahyang pun boleh ditangguhkan, tapi dulukan. Kerana ini kerjanya kita dengan khaliq. Kenapa tak nak dulukan kerja dengan khaliq? Kita dulukan kerja dengan makhluk. Ha, itu dia. Kerjakan dulu. Lupa tu, insyaAllah lah, tak dosa lah kerana lupanya. Hadis riwayat Bukhari ni, bila kita dah sembahyang, tak ada kafarah pada sembahyang itu. Ini bila cerita kafarah ni, tuan-tuan. Ada anak-anak yang beringat sekarang. Ibu dia meninggal lama dah. Dia ada rezeki lebih. Kan? Kafarahkan mak dia dengan bayar fidyah, dengan bayar, dengan diqadha tentang sembahyang. Cerita puasa jelas, tapi cerita sembahyang berpendapat tiada fidyah, tiada qadha bagi kedua ibu bapa yang meninggalkan sembahyang. Itu bukan muktamad, itu pendapat kuat. Tiada qadhakan mak abah yang meninggalkan sembahyang, tiada fidyah bagi dia. Itu pendapat yang utama, yang terpilih. Namun yang kedua dikata ada qada, tidak ada fidyah. Pendapat ketiga kata apa? Ada fidyah, tidak ada qada. Kita nak pilih yang mana? Satu, tak ada fidyah, tak ada qada. Kenapa? Hukum mak abah kita dengan Allah. Kenapa ditinggalkan sembahyang? Besok kita, anak-anak kita tak payah nak fidyah, tak payah nak qada. Kenapa? Kerana kita tinggalkan sembahyang. Sembahyang kerjanya ulung dengan Allah. Jadi tak ada fidyah dari qada bagi dia, bagi pendapat ini. Jadi siapa nak fidyah, silakan. Kenapa nak fidyah, kenapa nak qada? Saya pernah sebut mungkin. Mak kita orang yang kaya. Ada dua kaya tau. Satu kaya ninggalkan sembahyang. Na'udzubillah. Tak tahu bukan mak kita lah. Orang lain, orang kaya, orang lain. Satu ibu ni kaya betul. Kaya meninggalkan sembahyang. Dan memang kaya betul. Kaya dengan harta. Kaya harta boleh diwariskan tak? Boleh. Habis kaya meninggalkan sembahyang, boleh diwariskan tak? Boleh. Ha, ada pendapat kata, kalau harta hutang dengan hamba, ada harta, bayarkan. Hutang dengan Allah, kena, ini pendapat. Dia berijtihad dengan harta pusaka ibu, kenapa engkau boleh wariskan, bagi-bagi? Ini hutang mak dengan Allah, kenapa tak boleh bayarkan? Dia boleh fidyah. Itu pendapat.
Tapi dia kata dalam kat situ, tetap yang afdal bukan fidyah, bukan qada. Sedekah anak niat ganjaran pahala untuk mak bapak itu lebih afdal daripada yang difidyahkan. Memang tak ada cerita. Tapi siapa nak fidyah boleh, siapa nak qada boleh. Kerana berisytihar kepada orang tua meninggalkan harta boleh dibagi-bagi. Kenapa meninggalkan amal yang tak dibuat tak boleh dibagi-bagi? Kenapa tak boleh dibagi-bagi? Bayarkan. Kalau meninggalkan sembahyang selama 5 tahun, mungkin 100 kampit beras, 1 kampit 20 kilo. 100 kampit beras kerana meninggalkan sembahyang sejak umur 50 tahun contoh. Kenapa tak boleh dibayarkan? Duit dia boleh diwariskan. Ini pendapat yang itulah kita pakai juga. Namun afdal sedekah banyak-banyak dan jalan pahala bagi mak bapak, mudah-mudahan sebagai kafarah bagi perkara meninggalkan sembahyang. Bagi kita pula yang belum lagi diambil dari Allah, kita tengok bawah. Sesiapa yang tertidur atau terlupa dan tertinggal solat, hendaklah dia mengerjakannya sebaik-baik sahaja ia teringat. Kalau ingat masih dalam waktu, tunaikan. Kalau ingat dah keluar waktu, qadakan. Tidur pukul 4, asar habis pukul 7. Pukul 6.30. Ada maksud? Tunaikan. Masuk maghrib pukul 7. 7, 5 minit baru sedar. Qadakan. Qadak boleh dua. Nak qadakan fardu dulu ke qadak yang tinggal dua? Terpulang. Kalau kita nak qadakan yang fardu dulu, ya memang patut fardu itu dibuat dulu. Kalau kita nak tunaikan yang waktu punya, memang patut. Waktu dia punya. Macam tu. Tinggal asar, nak qada asar dulu ke nak maghrib dulu? Kalau nak maghrib dulu, betul. Memang itu waktu maghrib. Kalau nak qada dulu, salah ke tak? Ya, betul. Kerana sebelum maghrib adalah asar. Okay. Yang penting qadanya tu. Ditangguh. Tangguh pula mati belum bayar hutang. Jawab depan Allah Subhanahu Wa Taala. Riwayat Bukhari Muslim ini, sesiapa yang tertidur atau terlupa dan tertinggal solat, adalah dia mengerjakannya sebaik-baik sahaja ia teringat. Walaupun dalam keadaan terlupa atau tertidur, wajib dia qada adalah lebih utama untuk mengqada sembahyang yang ditinggalkan dengan sengaja. Bezanya, yang meninggalkan dengan sengaja itu tetap berdosa. Dua, meninggalkan sembahyang ni dua. Satu, tertidur. Adakah sengaja? Tak. Senang gini dah. Satu, tak sengaja tertidur atau terlupa. Satu memang sengaja. Yang tertidur terlupa tak berdosa, yang sengaja itu berdosa. Qadanya tetap qada. Jangan kata yang sengaja, yang tertidur dalam ayat ni tertidur terlupa kena qada. Makna yang sengaja tak qada. Siap. Buat persiapan satu waktu duduk dalam neraka selama satu hukum. Satu hukum dalam neraka ada 80 tahun. 80 tahun, setahun dalam neraka ada 360 hari. Satu hari dalam neraka sama dengan 1000 tahun dunia. Oh ya Allah, bila nak habis? Itu cerita satu waktu. Jadi kita ada hutang tak ni sekarang ni? Kalau ada hutang, bayar aja. Nanti kita jumpa ayat tu. InsyaAllah, kita jumpa kan? Tak ada hutang, tak ada okay. Hutang dengan makhluk, selesaikan. Jemaah kita sekarang ni, dulu dalam kitab hidayah itu sibian kan, siapa-siapa kalau sakit tak ada harapan sembuh. Saya tak sakit. Siapa-siapa tua tak ada harapan muda. Tahu? Ada harapan muda? Sekarang balik nanti solek. Balik solek. Satu mangkuk bedak, satu mangkuk shido, satu mangkuk shiribo. Cuba sapu muka. Balik muda tak? Kalau dah tahu tak muda tu, dalam situ cuma kitab kita dulu aja kan, bayar hutang. Hutang dengan makhluk, hutang dengan Allah, bayar. Tapi kalau rasa besok pagi boleh muda kan, besok pagi boleh muda. Hari ini umur berapa? Umur saya 52 tahun. Besok pagi saya bangun 25 tahun. Ini tak apa. Tak nak bayar hutang tak apa. Ini tak nak bayar hutang tak apa, tangguh lagi. Tapi boleh ke berlaku? Kata bahasa kampung, wisora. Allahumma salli ala Muhammad. Bayar, jangan tak bayar. Sengaja tinggalkan, lagi bayar. Walaupun dikata kat hadis ni, dekat situ dalam kitab tu yang terlupa lah. Lupa dengan tertidur, mana ada ni?
lupa tertidur pun kena bayar. Lagi sengaja, banyak. Kemudian tu istighfar banyak-banyak. Allah Ta'ala qabul, Allah Ta'ala terima kita punya bayaran itu. Okay, pendapat yang mengatakan tidak wajib qada solat. Kalau ada yang berpendapat tak wajib qada solat, solat yang lupa itu sama ada ditinggalkan dengan sengaja atau tidak, adalah pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Hazim. Bagi kita, kita tak pegang pendapat ini. Hutang dengan Allah pun tak bayar. Pendapat ini kata cukup dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Taubat. Kenapa? Eh, betul ke? Kalau kita dah taubat, Allah tutup kesilapan kita. Betul. Jadi pendapat ini tak apa. Taubat cukup. Eh, hutang bayar. Hutang kawan RM100. Tak apalah, apa taubat. Aku tak nak hutang kau lagi. Tapi ini tak bayar. Okey lah katanya. Okey, kita saja je lah. Hutang kawan RM1,000. Jumpa dia, aku taubat, tak nak hutang kau lagi. Tapi yang ni tak bayar. Agak okey tak? Okey juga agaknya. Mungkin okey lah agaknya. Mana mungkin. Ya, kita ada. Oh, taubat bayar juga. Dengan Allah mungkin lain. Mungkin Allah Ta'ala terima taubat kita. Tapi kita ni, belum, mana mungkin kan? Okey, mengikut pendapat yang utama, kita ambil yang ini insyaAllah. Biasa soalan ini diajukan. Mungkin dalam Jumaat kita pun pernah jumpa. Hari ini kita berkitab. Kitab apa? Susunan apa? Syekh Umar Khatib. Ni yang kita pegang ni kan? Susunan siapa? Muhammad Saleh bin Abdul Hamid. Ni kitab ni, kitab ni. Cuba tengok tu siapa tu. Luar tengok luar. Siapa tu? Umar Al-Khatib kan? Tengok bawah tu. Penyusun ni. Penterjemah. Muhammad Saleh bin Abdul Hamid. Okey, sekarang ni jadi bukti yang kita dah dapat. Selama ni kita tanya-tanya dekat viral sana viral sini kan. Okey, hari ni kita tengok sama-sama mengikut pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Haram mengerjakan solat sunat atas sesiapa yang masih ada solat qada yang ditinggalkannya tanpa tanpa sebarang uzur syar'i. Dulu umur 15 tahun dah baligh dah. Umur 20 tahun baru kena sembahyang. 5 tahun tak sembahyang. Ada uzur apa engkau? Itu contohlah. Ini ke Imam Syafi'i ni tidak ada, dia kata haram mengerjakan solah-solah sunat. Bagi siapa ada hutang dia tak bayar. Ini kita jumpa kita. Ini betul, betul. Ini pendapat utama. Kita dekat lain mana ni? Dulu balik umur 10 tahun. Umur 20 tahun baru kenal arti solat. Cuba kira satu hari 5 waktu. 5 waktu darab 360 hari. 360 hari darab dengan 20 tahun. Kan tahu. Bila nak habis ni duduk? Kira hari kita kira lah. Nanti balik nota baik-baik aku ada hutang ke tak. Dengan manusia mungkin tidak, dengan Allah. Ini pendapat yang muktamad, yang kuat, yang iktimada, yang dipegang ni muktamad, yang dipegang oleh mazhab Syafi'i, haram mengerjakan solat sunnah atas siapa yang masih ada solat qada yang ditinggalkannya tanpa sebarang uzur syar'i. Dulu kalau dia uzur dia tinggalkan. Tak apa, minta uzur dulu-dulu. Kita dululah, kita dulu. Hari ni baru kita tahu kan, baru kita nampak ni ayat dia. Kemudian kita lihat. Jadi yang ni yang berapa banyak kita dah solat sunat. Ingatkan solat tu ibadah. Rupa yang kita buat tu kerja tu haram. Bukan minum arak, bukan main judi, bukan mengumpat, sembahyang. Ini sembahyang, bukan apa? Sembahyang. Itu pun jadi haram perbuatan sembahyang itu kerana ada qada. Tak bayar. Kan tak puas hati kan? Tak puas hati semua kan? Rasa ngangguk tak puas hati kan? Okay, tak apa. Kita tengok yang kedua pula. Kita ambil balik yang ringan sikit lah. Yang ringan sikit kan? Kita cari adakah ringan? Ibnu Hajar berpendapat bahawa orang yang ada solat yang wajib qada dia tak bayar. Tidak boleh mengerjakan ibadah-ibadah sunnah sama ada. Gariskan. Solat pun jangan buat. Zikir pun jangan buat. Kenapa berzikir? Zikir tu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu sunat. Kenapa masa berzikir tu tak gunakan qada? Ikut Ibnu Hajar Al-Asqalani, kata dia apa? Kenapa gunakan masa untuk zikir?
Zikir tu untuk kau. Ni yang untuk Allah. Kenapa tak gunakan mata zikir untuk Allah? Kenapa solat-solat sunat ni? Gunakan solat, masa solat sunat untuk qadha. Nanti solat sunat sebelum zuhur, qadha subuh. Dapat ganjaran pahala solat sunat sebelum zuhur. Nanti malam tahajud, 4 rakaat, 4 rakaat, qadha isya, qadha isya, qadha isya, qadha isya. Dapat ganjaran pahala tahajud. Nanti malam nanti sembahyang tahajud 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 8 rakaat, 10 rakaat. Rupanya ada qada subuh dulu tak buat. Rupanya solat tahajud tu pendapat tadi kata haram. Ha, kita nak pegang macam mana? Aduh ya Allah. Dua-dua. Dah jumpa ke ayatnya? Mana ada? Ada. Nanti kita lihat dia insya-Allah. Hari ni kita bagi tahap, kita bagi tahap. Ini kita selesai jawapan dekat sini. Okey? Saya baru minggu lepas di surau Asy-Syakirin. Dia datang sini kan? Ustaz, selama kita sembahyang sunat, dia kata haram sembahyang sunat ni. Sebab apa? Sebab qada belum bayar. Betul ke? Memang betul pun. Nak cakap macam mana? Nak cakap macam mana lagi? Okay, kita jalan tak apa. Kita cari lagi. Mungkin ada lagi. Sampai begitu sekali, masa berzikir adalah lagi afdal digunakan untuk solat qada. Masa solat sunat adalah lagi afdal untuk kita salat qada. Dia mesti isikan semua masa kosong mengqada solat-solat yang ditinggalkan. Ya, ini solat yang ditinggalkan dengan sengaja dan juga solat yang mesti diqada dengan segera. Nanti rujuk di muka surat mana solat yang kena qada dengan segera, kita boleh balik di muka 44, 45. Mana kena qada segera, mana boleh ditangguh qada. Ni yang lepas eh. Muka surat 44, 45. Di situ nanti duduk rumah kan, tengok kitab. Tak apa, cucu kata nak pergi sidang jahaz ke apa. Ini bukan masa jahaz. Ini besok ada solat khas besok. Muka 44, 45 eh. Ha, ayat tadi. Mana yang perlu dia tak segera, tak segera tu. Silalah sana. Okay. Dia mesti isikan semua masa kosong mengqadakan solat-solat yang ditinggalkan. Itunya, yakni solat yang ditinggalkan dengan sengaja dan juga solat yang mesti diqada dengan segera di balik muka sana. Adapun ulama mazhab Syafi'i. Okey. Mazhab Syafi'i atas tadi. Okey, sekarang ulama-ulama yang bermazhab Syafi'i yang mengatakan harus bagi mereka mengerjakan solat sunat lima lapan. Kita rasakan ya Allah, ada juga rupa jawapan tadi tu, ha gitu. Kan, lapang kan? Lapang sikit. Kalau tadi tak puas, tak puas hati kan? Aku sembahyang sunat lama-lama buat apa kalau tak dapat apa? Rugi, haram lagi dosa. Okay, kita tengok sini. Haram lagi dosa. Ada pun ulama mazhab Syafi'i yang mengatakan harus bagi mereka mengerjakan solat sunat yang berwaktu dan bersebab. Contoh, solat sunat qabliyah ba'diyah. Okay? Bersebab, contohnya, masuk masjid, tahiyatul masjid. Contohnya, lepas wuduk, solat sunat wuduk. Okey tu. Yang ni, lembut sikit yang ni kan? Okey, ya Allah. Ada lecang sikit. Tak apa, ni jadikan. Ni tik baik-baik. Notakan baik-baik yang ini. Okay. Asal sahaja ia tidak mengabaikan qada. Ini pun dulu saya pernah jawab. Diseimbangkan. Qada aku mesti buat. Kerana aku nak buat solat sunat. Okey. Qada mesti buat. Baru boleh tunaikan qabliyah ba'diyah. Tahiyatul masjid, wudu. Okey. Jadi contoh-contoh tu lah. Syarat apa? Bawah tu. Tidak mengabaikan qada. Jangan tinggalkan qada. Pada pendapat kita lihat lagi sebelah habis cerita. Pada pendapat mazhab Hanafi, harus mereka mengerjakan sunat rawatib. Ada sunat yang mengiringi solat. Okey. Sebelum subuh walaupun ada qada, tak apa nak buat solat sunat mengiringi subuh. Tak apa nak buat solat sebelum zuhur, selepas zuhur. Tak apa nak buat solat sebelum asar, lepas asar jangan. Tak apa nak buat solat sebelum maghrib, lepas maghrib. Okay. Itu mengikut mazhab Hanafi. Harus juga mengerjakan solat sunat rawatib. Solat tasbih yang tadi kita buat. Siapa yang ada hutang-hutang sembahyang tadi tasbih, ikut mazhab Hanafi tak apa. Ikut mazhab Syafi'i. Ikut Syafi'i atas dia apa? Buat solat tasbih? Haram. Kenapa haram? Ada hutang tak bayar. Ha. Itu atas. Ikut ulama mazhab Syafi'i, itu solat tasbih
tak termasuk solat yang ada waktu juga tak boleh. Itu solat apa? Bukan solat yang ada waktu kan? Juga tak boleh. Ikut pendapat mazhab Syafi'i yang pertama atas, memanglah jatuh haram buat kerja tu. Okay. Mazhab Hanafi kata boleh kerjakan solat sunat, solat rawatib, solat tasbih, solat tahiyatul masjid. Allah lapang, kita lepas kita kat sini. Kita apa ni ulama'nya kita pakai, jangan kita nafikan yang sana pula. Ya, yang sana tu betul. Yang awal tadi. Berikut, bagi pendapat mazhab Maliki pula apa cerita? Solat sunat yang dibolehkan untuk mereka, mereka siapa? Mereka yang ada hutang tak bayar. Ialah solat sunat fajar ni. Kerana mereka menganggap solat fajar adalah solat wajib. Solat sunat witir, kenapa? Mereka menganggap solat sunat witir adalah solat wajib. Solat rawatib mengiringi sembahyang adalah solat yang dikira. Mereka menganggap juga satu solat ini, solat yang diberatkan, dikira anggap sebagai wajib bagi dia, takkan tinggalkan. Solat itu sunat. Solat itu tak solat sunat namanya. Dan solat tahiyatul masjid dianggap berdosa sampai masuk masjid tak buat solat tahiyat. Jadi solat-solat ini mengikut mazhab Maliki, maka boleh dilakukan. Dah berapa mazhab kata boleh? Kita tutup. Pada pendapat mazhab Hanbali, diharuskan orang yang ada qada agar mengerjakan solat yang berwaktu dan bersebab sahaja. Ini boleh dipegang mengikut ulama mazhab Syafi'i, sama lebih kurang pendapatnya mazhab Hanbali. Tapi tuan-tuan puan-puan, kalau kita nak beringat-ringat dan tak salah, boleh ikut mazhab Maliki. Buatlah semai sunat, apa buat, buat-buat, tak berdosa pun. Qada apa? Qada jangan lupa, ha? Jangan qada tinggalkan. Ini siapa berterusan dengan masa qada ditinggalkan, ini tetap juga kita takut meluncat sana di atas sini. Maka perbuatan solat-solat sunat tak ada manfaat. Ibaratnya hari ini kalau kita apa, naik perahu yang kecil, sungguh-sungguh kita dengan perahu kecil, kita cantik-cantikkan perahu kecil tu. Adakah bahtera boleh tumpang atas perahu kecil? Tak boleh. Tapi kalau kita hiasi perahu yang bahtera yang besar tu, kita jaga kemas-kemas, insyaAllah yang kecil-kecil boleh numpang kat yang besar. Kerana sembahyang sebagai pokoknya, contoh bahtera yang besar itu sembahyang, yang kecil itu solat-solat sunat, dia akan tumpang. Macam mana tumpangnya? Contoh hari lepas Isya, kita sembahyang sunat ba'diyah Isya, tak akan dapat tutup qada subuh. Kenapa? Sebab qada subuh ibarat bahtera besar, lepas Isya tu perahu kecil, dia tak boleh bawa pun. Tetapi kalau lepas Isya, kita niat qada subuh, dapat pahala sunat ba'diyah Isya. Kan lagi situ kan, subhanallah. Jadi diusahakan, mudah-mudahan mana-mana yang ada hutang kita bayar. Tapi kita rasa tenang hari ini. Tenangnya apa? Bukan tenang ada qada tenang. Astagfirullahaladzim. Qada pun boleh tenang hati ke? Tidak. Tenangnya apa? Ada alasan, hujah, dalil kat sini. Di balik ulama mengatakan, aku boleh solat sunat walaupun aku ada qada. Syarat, jangan dilalaikan qada itu. Kita usahakan, mana tahu nak buat di Ramadan. Satu malam 20 rakaat kan? Ya, 20 rakaat tu kita tolak. Boleh dapat 5 kali subuh. 10 rakaat. Mula-mula niat qada subuh. Bukan saya ngajar, guru saya ngajar. Ha, kita sama kan? Sembahyang subuh yang sembahyang tarawih yang pertama tu, salli fardhus subhi rakaataini qada'an ma'muman. Ai, imam solat tarawih. Kemandai nak solat qada subuh. Boleh. InsyaAllah dapat ganjaran pahala berjamaah. Sungguh. Esok subuh, esok tarawih esok, pakai 10 tarawih, 10 qada. Tak apa, bukan main-main. Nanti rakaat ketiga yang keempat, usalli sunnat tarawih, rakaat tadi makmumat. Tak apa, itu baru adil. Kan? Ini solat tarawih 30 hari berturut-turut tanpa tinggal. Solat subuh 2 rakaat dulu yang 10 tahun tak bayar. Kan macam mana pendapat pertama? Ha, jadi kalau kita nak ikut pendapat yang berikut Imam Syafi'i, yang kedua, jangan lupa qadanya buat, tarawihnya buat. Jangan lupa qadanya buat, tasbihnya buat. Jangan lupa qadanya buat, duhanya buat. Jangan lupa qadanya buat, tahajudnya buat. InsyaAllah mudah-mudahan ada manfaat. Akan datang kita sambung. Ha? Ha. Allahumma salli. Kunut ya? Allahumma salli ala Muhammad. Macam mana pula menumpang solat tarawih dengan solat qada? Kunutnya dalam letak mana? Allahu Akbar. Lepas imam pergi sujud,
Kita pun kunut, Allahumma hadini fi man hadait. Nanti orang Muslim, muka qada. Jangan-jangan. Ini kunut masa tu tak baca pun tak apa. Dia sunat ab'ad. Ganti sujud sahwi kan? Tak ganti sujud sahwi pun tak apa. Bukan saya mengajar tinggalkan kunut. Tapi kalau siapa yang nak numpang di tarawih, dia nak numpang tarawih, apa? Subuh tarawih, subuh tarawih, subuh tarawih. Dapat 5 subuh apa? Dapat tarawih 10 rakaat. Maka kunutnya tak baca pun tak apa. Taruh tangan bawah, baca je Allahumma gfirli ya ghafur. Mana orang tahu? Jangan taruh tangan mangkar yang mana. Ini qada. Qada rahsia. Qada itu rahsia. Okey, mudah-mudahan Allah Ta'ala terima saya, tuan-tuan, puan-puan. Mudah-mudahan dia majlis ilmu seketika. Dengan rahmat kasih sayang Allah, Allah ampuni dosa-dosa kita insya-Allah. Dan Allah ampuni dosa yang jadi asbab adanya kita mawafat kita. Aku lupa lihada. Na'udzubillahi sami'il alim minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر نقول قولي هذا ونستغفرullah العظيم لي ولكم وبالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Minta disampaikan. Insyaallah.